Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Patroli razia masker dilaksanakan Babin Kaptipmas Pinang Kencana pada Sabtu malam lalu. Warga yang kedapatan tidak memakai masker langsung ditindak di tempat dan diberikan himbauan prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babin Kaptipmas Pinang Kencana dan Polsek Tanjung Pinang Timur menggelar razia pemakaian masker dan himbauan prokes yang dilaksanakan pada Sabtu malam 6 Maret 2021. Dari razia yang dilaksanakan secara berpatroli di sekitaran Kelurahan Pinang Kencana tersebut, terjaring sebanyak 5 orang warga yang kedapatan tidak memakai masker dan ditindak dengan push up di tempat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya Babin Kamtibmas Pinang Kencana bersama Polsek Tanjung Pinang Timur untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Musa-musa mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengurangi COVID-19, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Saat ini menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak yang aman. Jadi jangan takut sama polisi, Pak ya. Takut sama virus corona. Kalau polisi tidak ada masalah, ya. Jangan sama polisi baru pakai masker. Nah, jadi pakailah masker sesuai mungkin. Jangan takut sama polisi. Loro, telu, papat, limo, 10, 20, 30, 40, ya 50. Mohon sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf kami mengganggu masa. Di sini kami dari Polsek Tanjung Pinang Timur. Bapak, selama ini sebagai Babin Pinang Kencana, apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan untuk mencegah atau memperlambat penularan penyebaran COVID-19 ini? Selama ini kami bergabung, Babin Pinang Kencana bergabung dengan Polsek, tidak bosan-bosannya Pak, melaksanakan himbauan, pembagian masker, dan tidak lupa juga kami menindak bagi warga yang tidak menggunakan masker, ada yang melaksanakan push up, bernyanyi di depan muka umum. Itu yang kami lakukan bersama anggota Polsek Tanjung Pinang Timur. Tanjung Pinang Timur, Pak. Apakah himbauan yang disampaikan ini berpengaruh dengan perlambatan penularan COVID-19 di wilayah yang Bapak bina? Alhamdulillah, selama himbauan yang kami laksanakan ada kekurangan perkembangan COVID-19 di daerah Tanjung Pinang Timur, terutama wilayah Kelurahan Pinang Kencana. Effendi TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Apat, oh, 10, 10, 30, 40, 50, 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